ada di kapel Juli Biliard Santa di Lawang, di biara para suster SPM. Kita akan merayakan Ekaristi di tempat ini sebentar lagi. Inilah gerakan 5M yang dibuat Yesus di Kapernaum, yang saya kenal sebagai kota Tuhan. Kapernaum, kota Tuhan. Di mana tadi Yesus menunjukkan belas kasih dan empatinya kepada hamba dari perwira yang sedang sakit lumpuh. Dan perwira itu datang dengan sungguh keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus Tuhan itu akan mampu menyembuhkan hambanya. Maka dia mengatakan tadi, Tuan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh, ia sangat menderita. Dan di sini perwira hanya mengatakan situasinya, melaporkan hambaku sakit Tuhan. Jadi tidak memaksa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya, hanya melaporkan. Dan dia tahu Tuhan akan menunjukkan belas kasihnya. Maka karena keyakinan dan iman yang besar itu, lalu Tuhan Yesus mendengarkan ungkapan hati sang perwira itu, mendengarkan. Lalu dia menyemangati sambil berkata, aku akan datang menyembuhkannya, menyemangati. Dan kemudian Tuhan Yesus memuji perwira itu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah dijumpai pada seorang di antara orang Israel. Memuji. Lalu setelah mengetahui betapa sayangnya perwira itu pada hambanya, maka Tuhan Yesus akhirnya menghibur dan menyembuhkan hamba yang sakit. Para Romo yang terkasih, kiranya kesempatan ini ala Yesus sangat relevan dan juga inspiratif ya bagi kita. Bagaimana kita juga diajak
untuk datang kepada Yesus dengan penuh kepercayaan, tidak memaksa Tuhan, mendikte Tuhan, tetapi menyampaikan apa yang menjadi ungkapan hati. Dan Tuhan pasti tahu, karena Dia adalah Maha Tahu. Rahmatnya akan diberikan tepat pada waktunya. Dia akan peduli dan empati kepada kita. Gusti mesti paring balan. Gusti tansah rumekso. Tuhan selalu melihara, pasti memelihara hidup kita, umatnya, dan kita gembalanya. Maka mari para romo, kita mohon rahmat Tuhan, agar kita diberi anugerah rahmat belas kasih, dan mampu menghati gerakan 5M ala Yesus di dalam pelayanan kita, dan juga dalam kehidupan kita. Pergedel, ikan file, sambal pete, mangga, oh keren. Semerbak banget. Iya, semerbak untuk sak kamar siji.